Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Oke, ini nyantai-nyantai suasana siang panas. Ini saya mau buat video tentang pengetesan average terburuk bahan bakar ya. Hasil bahan bakar terburuknya Jimny JB74 2023. Jadi saya bilang terburuknya karena ini saya full tank. Habis ini saya full tank. Setelah saya full tank, kemudian saya pakai sekian ratus kilo, kemudian saya full tank lagi, itu kebutuhannya ketemunya berapa full to full. Nah, gitu ya. Tapi ini terburuk karena hasilnya pasti yang terburuk, karena ini rutenya akan saya lewatkan di dalam kota saja. Tentu macet dan kawan-kawan. Kemudian rute pegunungan. Karena di tempat saya ini Malang Batu ini hampir semuanya jalan tanjakan dan turunan, gitu ya. Jadi kita cobanya nanti efek terburuknya. Nah, next time nanti kita akan buat lagi video untuk hasil pengetesan luar kota. Sekarang dalam kota dulu dan pegunungan. Jadi mobil ini akan ketemu berapa maksimal borosnya, gitu ya. Oke, diikuti terus videonya sampai akhir, jangan di skip. Foot in front of the other. Close my eyes and feel you hold my hand just like you used to back then. These hopes dance high like sparks before they go out. But in that second, you're still mine. Habis mengisi bahan bakar. Nah, ini saya tadi isi yang RON 92. Ini full tank 34 sekian liter. Kalau tadi sudah ada isinya sedikit dan kita nolkan kilometer trip A, trip B tak nolkan. Sekarang kilometer 115 ya. Nanti coba kita nanti next kita isi bahan bakarnya di angka berapa. Nah, sekarang kita pakai muter-muter kota-kota dan keluar kota kalau memungkinkan waktunya. Laid back, coolin', kicking feet up like a sensei.
Juju hit my line like what you want, babe. Hit her with the script like working out with Hervey. No way, I'm at the gym, you at the gym. It's a small world, I might just have to link with you and him. Look up at this girl like, let me get my words right. Cause if she catch me with you, then we going down like Suge Knight. I got a plan, you take your bag like that, then we gon' hit that gas. Make a U-turn 100 miles in the 90, gotta pray to God that we just do not crash. Okay, okay, acting on C like I just tried. Ayy, shorty the school to my rock and I'm not talking about Jack Black. Ayy, what you do when you doing something you not supposed to do? Thinking it's gon' shield the one you love like they bulletproof. Just like Paul Pierce, it's all lie when they know the truth. Ayy, I'll cry in the end when she leave and she take your juice. Cool. Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the... What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the... What do you do when Captain turn your lover to a op? Oke, kita dari SPBU ya. 338,5 ini untuk tripnya. 338,5 hasilnya dibagi liter. Sebentar, ini agak kena panas. Dibagi 33,8 liter, ketemunya 10,1. Hasil terburuk dari Jimmy JP74. Dari hasil uji coba terburuk konsumsinya Jimmy JP74, ternyata dengan rute hampir semuanya jalan kota yang macet, pedesaan dikit-dikit naik turun gunung, jadi ini adalah rute terborosnya. Efek bahan bakar terboros saya nyoba begituan ini cukup lama, hampir 1 minggu saya pakai ini. Juga tak pakai servis, artinya pas benah-benah audio atau apa itu kan saya nyalakan mesin mobil posisi berhenti, itu juga pembuangan bahan bakar ya. Jadi ini di kemacetan juga iya, di pegunungan oke. Jadi ini rute terburuknya, saya menempuh perjalanan 339 km. Nah, 338,5 nggak bisa, 339 km dengan menghabiskan bahan bakar ini tintanya nggak begitu gitu. 33,8 liter, artinya 1 liternya itu bisa menempuh 10,01. 10,01 itu angka yang 1 liter segitu itu angka yang cukup baik, karena ini adalah rute di jalan yang sulit. Nah, gitu ya. Jadi itu gitu. Nah, ini real testnya. Nah, nanti next video saksikan terus. Insya Allah saya akan buat lagi kalau ada kesempatan video untuk real konsumsi bahan bakar luar kota. Jadi untuk bahan jalan luar kota, jalan yang relatif lancar dan jalan datar. Kalau ini full hampir semuanya pegunungan yang saya lewati, karena memang daerah tempat tinggal saya ya naik turun dan juga macet. Kawasan sekitar kampus Brawijaya itu juga hampir tiap hari macet kalau musimnya mahasiswa. Oke, terima kasih sahabatku semua, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa bersedekah jika kita mempunyai kelebihan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.